Pasti kamu nak. Mati dia. Mantap. Dapat 2. Dapat 3. You got a friend in me. You got a friend in me. Permisi Mabro, apa kabar semuanya? Permisi gak tuh? Halo WhatsApp Mabro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini Mabro ya, Ocem bakal mau ngasih tau ke kalian kalau Mac 10 dan Saber 4 akan di nerf Mabro, sayang sekali ya. Dua senjata yang meta banget di season ini ya, SMG paling dewa di season ini akan di nerf ya. Dan feeling Oca bakal terganti oleh Kikine. Ini baru feeling Oca loh Mabro ya. Mungkin ya, kemungkinan besar ya, sama KSP ya. Oca ngerasain banget sih kalau KSP itu bakal meta Mabro ya. Cuman ya kalian mungkin gak ngeliat sekarang karena pro playernya lagi pada pakai senjata selain KSP, karena KSP masih di banned di major series nanti mah bro ya. Jangan lupa nonton Ocha, oke? Yang saat ini lagi turnamen mah bro, kalau kalian mau nonton langsung aja subscribe serta aktif loncengnya Garena Call of Duty Mobile mah bro ya, biar kalian tidak ketinggalan saat Ocha main pas turnamen nanti mah bro ya. Semoga Ocha juara lagi seperti season sebelumnya mah bro ya, oke? Jadi kali ini yuk let's go, kita langsung saja mah bro ngeracik QQ9 ya. Oke, mungkin gunspeednya Ocha kasih sekarang nih. Ocha agak kebingungan, ma bro. Ya ini tuh gunspeed Ocha yang lama, ma bro. Ya, tapi btw nih, Ocha nggak pakai kacamata, lagi nggak pakai karena kacamata Ocha nggak tahu di mana ya. Barusan Ocha nyariin, ma bro. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Karena kalau masih apa deket gini nggak pakai kacamata nggak apa-apa. Kecuali ngeliatin jauh-jauh, ma bro. Karena mata Ocha minus ini. Oke, yuk mungkin saat ini Ocha gunspeednya pakai ini aja dulu, ma bro. Ini gunspeed yang pernah Ocha bikin dan ini sudah Ocha pakai berkali-kali sih ya. Ya, let's go. Kita langsung saja ke ranked mah bro ya. BTW ini Kikine nanti di buff mah bro ya next season ya. Kemungkinan beberapa hari lagi setelah caplot ini. Oke. Okay? Let's go. Oke, mah bro. Kalian lihat ini mah bro ya. Kikine legendary. Ocha udah lama banget gak pakai Kikine yang ini mah bro ya. Seperti yang kalian tahu Kikine tuh udah ngerilis lebih dari 2 skin legendary, cuy. Gokil ya. Ntar jadi bingung nih misalnya meta Ocha pakai skin yang mana gitu kan. Halo. Nah, ada. Hardpoint lost. It's too close, Viper. Hardpoint locked down. Hostiles lost action. Ocha tadi salah step mah bro ya. Kita setup deh mah bro. Oke. Halo. Hai. Ah, kena konkul, sayang banget ya. Pasti kamu nak. Mati dia. Sebenarnya masih oke sekali sih. Wow, kena konku lagi Ocha mah bro. Nice. Mantap. Harus setup sih ini ya. Maksudnya pro player juga nih mah bro. Tapi tenang. Oke. Okay. Masih cepat banget loh. Nice. Halo. Woo. Apa sih? Coba kecil loh. Halo. Iya, yeah, kena bokong. Nice. Mantap. Maju. Ah, mati dan santik. Satu. Lumayan. Nice, dapat satu lagi. Mantap mah bro. Ocha kena ulti enggak tuh. Wow. Udah set up yang jaga ulti. Asem lah. Mati lo. Hardpoint locked down.
Wow. Dia pakai diamond juga mah, bro. Mantap. Dapat 2. Dapat 3. Kita akan comebackin mah, bro ya. Hei, kamu datang lagi. Padahal enggak diundang, dia main datang saja mah, bro. Mantap. No! Itu dibokong. Ah, mati kamu nak. Nah, bro, kita harus setup. Ya haha Wahyu. Ya mati kamu. Mantap mah bro. Woo. Apakah kita akan menangkannya? Mantap. Let's go cuy. The best Kikinani boss. Mantap juga ya. Enggak sih mah bro. Jangan rasa kayak sat. Instant lagi ini belum di buff lo ya. Dan akan di buff damage-nya. Pasti harusnya bakal oke sih. Dan saatnya sekarang kita tes di SND mah bro. Karena enggak afdol kalau kita enggak tes di mode bom misi ya mah bro ya. Karena ya seperti yang kalian tahu main Titan sama Saber 4 tuh ya dibilang meta. Karena ya mereka di semua mode tuh enak juga mah bro. Enggak cuma domination, hard point ya kan. Sniper loh dia. Wow, mantap sekali mah bro. Kira-kira di mana musuhnya? Gila men. Mantap sih mah bro ya. Ini senjata soalnya pernah meta mah bro. Jadi gak salah sih kalau senjata ini tuh enak ya. Oce udah tahu cara mainnya ya kan. Round pertama Oce kill 4 lumayan lama bro. Tegas lagi, oke? Mantap bro, cover gua bro, jangan ada bolong. Wow, ngeri. Kita akan ngeplan. Aku coba ngeplan sama bro ya. No. Sakit banget loh. Ah. Sniper mah bro. Oh, tapi udah oke sih. Cuman teman Oce udah pada mati aja gitu. Ayo dong. Kita harus memenangkan match ini dengan lancar mah bro ya. Let's go. Kok udah rata aja sih, Pak? Kira Denjaka kali Oce ya. Wow. Apa sih? Ya Allah mah bro. Weh temen gua, lu setidaknya pada hold lah, jangan pada mati ngendok kek. Nice mah bro. Gila Oce ngejar sniper kayak orang gila tuh tadi barusan. Kebanyakan lari dia. Halo. Score 2-3. Let's go. Gila fire-nya oke. Oke banget malah ini nih, bukan oke aja. Kayaknya oke deh Oce barusan nih fire-nya. Harusnya kayak gitu mati tuh. Hahaha, dia kena tropi cuy. Ayo bro, kita berdua
Bersatu kita teguh, berdua kita apa-apa bro. Lanjutin. Nafsu teman kita mah itu. Ingin lu gak usah banyak gerak dah. Pecicilan banget jadi orang. Nah kan misah. Salah nih mah bro, jadi tinggal. Salah banget dah. Tapi gak apa-apa sih. Ini salah dia dah. Karena ya aja sih yakin bisa jaga diri itu sendiri. Dan sniper gak tahu di mana tuh. Di mid kali ya. Bro. Aduh, trickster. Trickster nih mah bro dia. Teman Oce ini. Si trickster. Enggak ding. Triksi. Nice. Menang mah bro, mantap dah. Mereka suka push mana deh? Oce penasaran mah bro. Mamam. Contact. Nice bro. Wow. Aku dibunuh mah bro. Waduh. Bener-bener. Tenang ya, tenang. Saya harus menang. Tapi walaupun Oce menang ya, kalah ya enggak apa-apa lah. Kill Oce banyak tuh. Ini membuktikan kalau Kiki Nani ini bisa menjadi salah satu ya meta ya. Tapi menurut Oce masih lebih meta KSP nanti. Nice bro. Dan mati tuh kan, mati. Bocah banyak gaya dah. Wah, itu. Kamu di situ rupanya. Trade kill bro, ayo lu maju mendingan dah. Trade kill nanti kita. Nice. Woi. Nice. Anjay, ini aja Mega Mac 10 mah bro. Senjata yang akan di nerf. Tapi semoga masih enak. Oce yakin pasti masih enak. Lumayan 18 skill. Dan Oce harus membantu teman Oce sepertinya. Oce akan ngeras A. Jangan mati bro, nice, gitu dong. Pusing, ngeri. Gue defuse ya, defuse ngeplan. Haus aja lo ngejagain gue, seksa. Ah, kan? Gue suruh jagain. Aduh, capek deh. Masa gue disuruh bayawan coy. Gila kali. Jangan main-main sama Oce Desert, Pak. Ini Oce bos, bukan isi sendiri. Ya, not bad lah. 21 kill ya pakai QQ9 ini membuktikan sekali kalau senjata ini bakal mantap-mantap banget dah. Ya oke, okay, mabro, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini mabro ya. Pokoknya ya Oce berharapnya CBR sama Mac 10 masih bisa dipakai walaupun di nerf ya. Tapi kalau misalnya di nerf ya it's okay lah ya, tinggal adaptasi lagi ya. Oce yakin Oce bisa adaptasi mabro ya. Oke, okay, yaudah mabro. Kayak gitu aja untuk video kali ini mabro. Makasih banget udah mau nonton ya. Makasih lagi. Jelas banget aja mau beri ya. Terus kalian kalau mau beli akun CODM ya yang baru main, atau kalian mau ganti akun Sultan, langsung aja ke Instagram @kitajublin, langsung di follow mau bro ya. And yep, see you mau bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.